Kuala Lumpur, kabar angin yang bertiup kencang mengenai dakwaan penyanyi Nabila Razali bakal menamatkan zaman bujang akhirnya terjawab apabila penyanyi itu menerima lamaran ahli perniagaan Nick Irwan Nick Izani. Lebih manis, Nabila atau nama sebenarnya Nur Nabila Muhammad Razali berkongsi berita gembira itu di akun Instagram miliknya bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-31. Menerusi hantaran terbaru itu, Nabila berkongsi foto lamaran Irwan kepada Nabila dengan caption penuh romantis. "I said yes," tulisnya ringkas. Perkongsian foto penuh romantis itu turut menamatkan spekulasi mengenai kisah cinta pasangan itu yang sebelum ini penuh tanda tanya. Sekitar Ogos lalu, tular foto mendakwa pasangan berkenaan sudah mengikat tali pertunangan, namun penyanyi itu enggan mengesahkan perkara terbabit. Baru-baru ini pula timbul gosip mendakwa penyanyi lagu Peluang Kedua itu bakal mendirikan rumah tangga bersempena hari ulang tahun kelahirannya yang jatuh pada hari ini. Bagaimanapun, tinjauan harian Metro di akun Instagram miliknya mendapati penyanyi itu hanya sekedar repost video ucapan peminat di Instagram story. Sementara itu di Insta story, Nick Irwan berkongsi gambar lamarannya bersama caption penuh bermakna, yaitu cinta tak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang ke arah luar bersama ke arah yang sama. Tinjauan di ruangan komen mendapati rakan-rakan yang mengenalinya turut mengucapkan tahniah kepada pasangan itu.